Pada video ini, Tony Talk Channel akan menjelaskan cara menggunakan change case pada teks atau kalimat di Adobe InDesign. Ini berguna untuk pemula yang belajar InDesign atau yang ingin mengetahui cara penggunaannya. Silakan tonton video ini. Contohnya saya mengetikkan beberapa teks yang akan menjadi kalimat. Saya nantikan ukuran teksnya agar lebih jelas. Kita buatkan beberapa kopian atau salinannya. Caranya, tekan tombol Alt, tahan dan seret ke bawah. Tekan Alt lagi, lalu seret ke bawah. Kita seleksi bagian yang pertama ini dengan Type Tool. Seleksi semua teksnya, lalu pilih type yang ada di menu bar dan pilih change case, atau lebih cepatnya klik kanan, pilih change case dan klik uppercase. Kita lihat huruf menjadi kapital semua. Kita ubah teks berikutnya dengan lowercase. Kalimat ini akan menjadi huruf kecil semuanya. Sekarang bagian ini kita ubah menjadi title case, di mana huruf depannya akan berubah menjadi kapital di setiap katanya. Terakhir dari change case, jika kita pilih sentence case, maka hanya mengkapitalkan huruf depan pada kata pertama dalam satu kalimat. Selamat mencoba.